Oke, jam 40 menit. Kita sudah sampai lagi di pelabuhan Bira. Alhamdulillah, ombak tidak terlalu kencang. Jadi nggak sempat mual-mual lah. Aman dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat datang kembali teman-teman di Just Ride Junior Channel. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan touring Sulawesi 360. Melanjutkan episode sebelumnya di mana kita melakukan eksplorasi Pulau Selayar, saat ini kita sudah sampai kembali di Pelabuhan Tanjung Bira. Dan kita akan menuju ke salah satu spot di Tanjung Bira, yaitu titik 0 Tanjung Bira, di mana lokasinya dekat sekitar 5 menit saja dari pelabuhan. Oke, jadi dari penyeberangan tadi kita udah jalan sedikit. Tujuannya nanti ke titik 0 Sulawesi Selatan. Sekarang kita lagi berhenti dulu di Teras Bira namanya. Jadi ini dekat dari pelabuhannya, tadi mungkin 2 menit. Karena ya, pelabuhannya emang di Bira, Bulukumba. Dan ini adalah Teras Bira. Jadi pemandangan itu bukit, loh, bukan bukit sih. Ya bukit bisa bilang, langsung ke air. Jernih banget itu kelihatan bawahnya. Dan ini sepanjang ini ada tempat permainan apa, skateboard gitu sepanjang jalan sampai sana kayaknya. Oke, jadi saat ini kita udah sampai di titik 0 Bulukumba, yaitu ini salah satu destinasi topnya lah di kalau di Tanjung Bira. Jadi di titik 0 Bulukumba ini ada beberapa objek wisata sebenarnya yang bisa kita datangi, cuman yang utama adalah titik paling ujung pulau, paling ujung selatan semenanjung Tanjung Bira. Jadi itu udah paling ujungnya banget dan ada satu tugu di situ sebagai tandanya. Dan tempat ini sebenarnya sangat terjaga lah, rapih, karena memang ada penjaganya juga, ada pengurusnya. Jadi sangat rapi, jalannya bagus. Ada tiket masuknya juga berapa harganya, tapi murah lah waktu itu, enggak mahal-mahal banget. Sih wajar mendapatkan keindahan alam seperti ini. Jadi ini salah satu spot yang harus datang di Tanjung Bira. Ya, memasuki daerah areal ujung tugu semenanjung ujung Tanjung Bira. Jadi ini jalanannya udah langsung ke pinggir laut, ada tebing seperti itu. Dan kita bisa langsung explore tempatnya. Jadi pembayaran tuh hanya sekali di awal. Oke, ini kan tugunya. Ini dia tugu titik 0 Bira. Tugunya kayak gini untuk kapal lulusan Bulukumba. Bulukumba tuh kecamatan atau kabupaten, tapi daerah sinilah Biranya. Bulukumba pesona tanpa batas. Jadi inilah titik paling ujung darat Pulau Sulawesi. Oke, jadi inilah bagian bawahnya yang tadi kita di atas sana itu. Di atas sana turun lewat tangga itu kayak terjal, cuma dikit tangganya. Jadi ada step-stepnya juga, jadi masih aman. Step kayu santai sih, tangga biasa. Ya mungkin bisa ngos-ngosan juga sedikit. Dan view di sini ya sama kayak dari atas tadi sih, cuman lebih bawah aja. Dan ini ada kapal-kapal gitu buatan kayu-kayu, disusun berapi warna-warni. Banyak yang foto-foto. Kayaknya orang-orang sini juga bahasa-bahasanya masih Sulawesi. Dan di sini bisa kelihatan tuh airnya jernih banget. Segitu masih kelihatan jelas bawah dasarnya ke lautnya. Keren. Ombaknya besar, kayu ini. Dan
lupa nunggu di atas karena dia udah kesini kemarin. Oke, jadi sebenarnya Tanjung Bira ini merupakan salah satu tujuan wisata terakhir sebelum kita mengakhiri touring Sulawesi 360. Setelah dari Tanjung Bira ini, kita akan melanjutkan perjalanan menuju kota Makassar dan kita akan menyeberang nanti ke Surabaya kembali. Jadi sebenarnya bisa dibilang 360-nya sudah selesai karena sebenarnya kita udah ke Tanjung Bira juga di awal-awal. Tapi nanti kan akan komplit lagi saat kita kembali ke Makassar. Dan nanti dari Makassar, tujuan di Jawa ya tidak ada, langsung ke rumah aja. Ini setelah perjalanan ya, sebulan kurang lebih, hampir sebulan, kita sudah berhasil touring full dari Jakarta ke Surabaya, nyebrang lagi ke Makassar, habis itu muterin Pulau Sulawesi 360. Nanti kita akan kembali ke Makassar dan baru nanti dari Surabaya kembali ke Jakarta. Oke, jadi touring Sulawesi ini merupakan salah satu touring yang sangat indah lah. Jalurnya itu berbeda sekali dibandingkan di Jawa. Dan jalanannya juga sepi serta banyak spot-spot di sepanjang jalan untuk kita bisa santai-santai dan istirahat sambil menikmati pemandangan. Dan juga jika kita melakukan keliling Sulawesi full ini, kita dapat view yang berbeda-beda di setiap bagian provinsinya. Misalkan ada seperti ini, view laut, ada view pegunungan, daerah dingin, daerah panas, sehingga mendapatkan experience yang sangat sangat unik dan berbeda dibandingkan pulau-pulau lainnya. Oke, setelah menikmati pemandangan di Tanjung Bira, di Teras Bira tadi, kita melanjutkan perjalanan masih di areal ini, Teras Bira, Tanjung Bira. Kita mau cari kafe untuk menikmati sunset sampai matahari terbenam nanti. Dan ini dia kafenya, cuma kita sempat nyasar-nyasar dikit. Sebenarnya ini di kiri ini, harusnya tadi udah masuk, cuman ya karena maps kita agak nyasar-nyasar, cuman akhirnya kita sampai juga. Nah, ini dia kafenya. Sana lah. Ini di The Prahu Resto dan ini tepatnya di pinggiran pantainya langsung. Oke, ini lagi di The Prahu Resto namanya. Kita sambil nge-snack bentar, sambil minum. Ada sambil nunggu event utamanya adalah sunset. Jadi mataharinya udah mulai hampir tenggelam. Kita lihat nanti apakah cahaya oranye akan keliling-keliling semuanya. Jadi sambil nunggu, kita nyantai dulu di sini. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk video touring Sulawesi 360 episode ini. Jadi kita setelah dari Tanjung Bira tadi balik ke hotel yang sama kemarin, Finisi Hostel. Dan ini kita udah siap-siap sebenarnya untuk lanjut di hari esoknya karena nggak ada video saat kita pulang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan sampai jumpa lagi di perjalanan selanjutnya.